Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, patut kita bersyukur dan berterima kasih kita mendapatkan bantuan dari Bappanas agar sedikit bisa membantu kebutuhan akan gizi kepada putra-putri kita, sehingga diharapkan bisa menekan angka stunting yang ada di Kota Blitar. Karena sudah sering saya katakan bahwa targetnya pemerintah pusat yang sering pada waktu itu disampaikan oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo, bahwa tahun 2024 ini tidak boleh melebihi dari 14%.